Okey, untuk siapa yang tak tahu macam mana berfungsinya DJ, tengok sini. Ni bayangkan ni turntable kita lah. Ni lagu sebelah kiri, ni lagu sebelah kanan. Okay, lagu sebelah kiri tengah main eh. Kan? Kita nak masukkan lagu kanan ni sambung kat sini supaya dia sama. Contohnya ni eh. Okey. First kali kita samakan dulu lebih tempo. Lepas tu masuk. 1, 2, 3, 4 masuk. Nampak dia bersepah kan? Bukan lari nampak. Lari kan? Kita samakan dia dulu. Tolak. Okey, sama kan? Nampak? Lagu baru dah masuk dah. So apa yang saya cakapkan ialah lagu ni tengah main, orang tengah dengar. Kita dengan headphone tu dengar lagu yang ni, supaya kalau kita nak setting, takkan dia nak dengar kerepak-kerepuk, orang pening. So kita dengar ke headphone dulu. Bila dah ready, baru kita masukkan cantik-cantik supaya masuk dia clean. Bayangkan lagu ni dia bersepah, dengar macam ni eh. Bercelaru. So kita tak nak dia bercelaru, kita nak dia cantik-cantik. Itulah sebabnya kenapa kita pakai headphone, supaya orang tak dengar lagu baru kita nak masuk tu, nanti bercelaru kan. Okay, dah faham lah sekarang. Right.